Inilah sosok Andri Syahputra, TK yang tewas saat magang di Jepang. Kabar meninggalnya Andri Syahputra sempat diberitakan di media Jepang. Andri Syahputra dikabarkan meninggal dunia usai terjatuh dari ketinggian 12 meter. Siapa sangka, lima hari sebelum meninggal dunia, Andri sempat menuliskan curhat pilunya. Dikutip dari akun TikToknya Andrea Sensio 7 pada Jumat, 1 Desember 2023, Awalnya Andri mengunggah video keindahan Jepang di sore hari menjelang malam. Video yang diunggahnya itu dipasang suara adzan, seolah tanda waktu maghrib telah datang. Sedangkan dalam keterangan video tersebut, Andri mengaku merindukan suara adzan. Kangen suara adzan ya Allah jishusei FYP Japan kenshusei Japan, tulis Andri. Unggahan lima hari yang lalu itu kini jadi sorotan netizen. Tak ada yang tahu jika curhatan Andri tentang suara adzan jadi kenangan terakhirnya di sosmed. Banyak netizen yang terharu dan ikut pilu dengan nasib malang yang menimpa Andri. Tias, Al-Fatihah, Insya Allah surga untukmu almarhum Andri. Jodoh 19, Al-Fatihah Mas Andri. Septia Acati, VT terakhirnya baru lima hari yang lalu. Diki ZLFKR, Suwargi Langgeng Mas. Story Vidianti, Inalilahi Wainailahi Rojiun. Basreng, Inalilahi Wainailahi Rojiun, Semoga Husnul Hatimah, Lia Gustian, Ya Allah Mas. Mutawali Hadid, Al-Fatihah buat masnya. Aries Boy, Ya Allah. van Z, Syahid Insya Allah. Kerja degi tujuan ingin membahagiakan orang tua. Via T, seakan-akan beliau rindu panggilan Allah Masya Allah Husnul Hatimah. Papa Leo, Suargi Panggenen Jenengan Mas. Jmi 22, Al-Fatihah, Semoga Husnul Hatimah. Sinua 16, Al-Fatihah buat Andri. Yam Hyundai ialah Al-Fatihah untuk emasnya. Diberitakan sebelumnya, Andri, 25, meninggal dunia pada tanggal 28 November 2023 saat mengerjakan dinding luar sebuah bangunan di kota Toyama. Dikutip dari akun TikTok Kencin Underscore JP yang mengunggah video pemberitaan dari Jepang, terungkap detik-detik Andri terjatuh dari ketinggian 12 meter. Menurut kantor polisi Toyama Chuo, sekitar pukul 13 waktu Jepang, Andri terjatuh dari perancah ke tanah. Di mana saat itu Andri sedang mengerjakan dinding luar sebuah gedung di Shimoshinishicho, kota Toyama. Saat kejadian, Andri langsung dilarikan ke rumah sakit hingga dipastikan meninggal dunia. Dalam keterangan video tersebut, Andri diduga tengah melakukan pembongkaran scaffolding saat terjatuh dari scaffolding setinggi kurang lebih 12 meter. Sejak tanggal 29, polisi telah menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut dengan melakukan otopsi yudisial terhadap jenazah untuk mengetahui penyebab kematiannya. Kemudian polisi juga sedang mewawancarai empat pekerja yang bekerja bersama Andri saat kejadian. Kabar duka pada tanggal 28, seorang pekerja magang Indonesia yang sedang mengerjakan dinding luar sebuah bangunan di kota Toyama terjatuh dari perancah dan meninggal. Menurut kantor polisi Toyama Chuo, sekitar jam 1 siang pada tanggal 28, Bapak Andri, 25, seorang pekerja magang Indonesia dari Kurehaco, kota Toyama, jatuh dari perancah ke tanah saat sedang mengerjakan dinding luar sebuah gedung di Shimoshinishicho, kota Toyama. Andrisan dipastikan meninggal di rumah sakit tempat ia dilarikan. Diduga Andri sedang melakukan pembongkaran scaffolding saat terjatuh dari scaffolding setinggi kurang lebih 12 meter. Sejak tanggal 29, polisi telah menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut dengan melakukan otopsi yudisial terhadap jenazah untuk mengetahui penyebab kematiannya, serta mewawancarai empat pekerja yang sedang bekerja bersama mengenai situasi saat itu. Tulis aku. Download TribunX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.